Beginilah cara kerja tim Sangkuriang Bogor Sunda Sejati dalam membuat perahu nelayan yang terbuat dari bahan material batako putih atau hebel dan tembok semen yang cukup unik dan menarik berada di atas perbukitan pekarang panjang Gunung Kapur. Untuk menambah koleksi spot selfie di tempat wisata Gua Lalai, Gunung Kapur, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pembuatan perahu nelayan atau perahu layar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata yang berada di bekas tambang limestone atau batu karang ini. Hingga keberadaannya banyak dinikmati pengunjung wisata tersebut karena bentuk perahu tersebut mirip dengan aslinya, yang berada di tepian kolam ikan saat ini masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, keberadaan wisata Gua Lalai di area perbukitan karang panjang Gunung Kapur tersebut yang saat ini sudah banyak bertengger wahana selfie menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Desa Kelapa Nunggal yang keberadaannya menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah, terutama Jabodetabek, dan menjadi ikon Desa Kelapa Nunggal yang dapat merubah dan daerah bekas tambang menjadi destinasi wisata yang indah, nyaman, serta unik, serta memiliki nilai daya tarik tersendiri. Kami merasa bangga sebagai warga Kelapa Nunggal adanya wisata di Gua Lalai ini bekas tambang. Nah, beginilah adanya nih ya, sekarang udah ada perubahannya, semakin bagus. Nah, kedepannya semoga bisa lebih bagus lagi ya. Oke, untuk tiketnya sendiri gimana menurut Teteh? Ya, ini kan hanya 10.000. Iya, tiket sendiri ya, tiket yang sekarang yang minimal segitu udah enggak murah ya? Murah, enggak begitu mahal. Dari Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.